kamu ni, Abdul. Tak habis-habis nak buat orang marah. Tak sengajalah. Aku harap semua orang yang kau pernah buat marah akan hilang dari hidup kau. Kau dengar ni? Ulu aku tengah masin ni. Eh, balas masin. Main tonggok garam. Kamu akan menyesal, Abdul. Nombor 8, Jalan Tok Ketampi, Kampung Kembang Kincup, Kuala Pilah. Ha, ini alamat rumah aku. Kamu kena datang rumah aku. Aku tunggu sampai kamu minta maaf dengan aku. Oh, kena. Rangkaklah kamu kat padang depan rumah Masya ni nanti. Oh, nama Masya. Kenapa tua, eh? Oh, tua tak boleh nama Masya, eh? Gurau, gurau. Gurau sikit pun nak... Wow. Pakai pomade lah. Najlu. Najlu. Ha, ini rambut ke? Macam kelopak salak oh. Burung punai boleh parking oh. Hey. Marah ke? Tunis. Eh, Abdul. Najlu sudah terbang. Najlu ke? Wah, oh, rambut dia memang so fly. Aneh, saya nak rambut macam Najlu. Eh, boleh. Macam Najlu. Boleh, boleh, okey. Macam mak kilau punya ni. Hei, kesal ni. Mana lelah di kau? Cinta dan kembara dan tanda dan tetap abujit. Tak mati ni kan, jangan masuk. Abdul, pulang ke kapal aku tu. Sabarlah orang tengah try ni, ha. Orang tengah nak mak kilau. Aku kata pulang kan. Ya. Kau ni kenapa, ha? Jangan marah Abdul, eh. Nanti hilang, eh. Pendaftaran kelas pengurusan kemarahan di Kuala Pilah telah meningkat kerana penduduk tempatan takut mereka akan hilang. Saya rasa saya pun kena daftar sekarang. Abang. Saya. Semua orang dah tinggal tu abang. Abang. Janganlah macam ni. Aina janji. Aina takkan tinggalkan abang Abdul. Sebab abang my precious. Well, my delicious. Kamu akan menyesal aku. Nombor 8, Jalan Tok Ketampi, Kampung Kembang Kincup, Kuala Pilah. Rangkaklah kamu kat padang depan rumah Masya ni nanti. Alamak, Cik Masya. Aduh, tinggilah pula rumah. Banyak pula tangga. Akhirnya kamu datang juga merangkak ke rumah aku, kan Abdul? Ampunkanlah saya. Saya tahu saya salah. Saya dah insaf. Tolonglah kembalikan orang kampung. Yang paling penting, tolong kembalikan isteri saya. Ampunkanlah saya macam Masya. Saya tahu saya salah. Kau tahu tak? Orang-orang kampung yang terbang dan hilang dari hidup kau tu naik apa?
mereka naik minyak. Naik minyak? Ha, bila kau buat dia orang marah, dia orang naik minyak. Jadi kau kenalah minyak maaf. Minyak maaf? Okey. Saya minyak maaf banyak-banyak. Saya minyak maaf banyak-banyak. Untuk dapatkan semula orang-orang yang telah hilang itu, kau kena masak sedap-sedap. Assalamualaikum semua. Orang kampung Abdul di sini. Saya nak minyak maaf banyak-banyak sebab telah melukakan hati semua. Saya harap awak semua boleh maafkan saya, ya. Saya ada hidangkan masakan istimewa. Jemput datang ke rumah saya, tahu. Saya tunggu. Terima kasih. Kalau kita dah buat orang naik minyak, kan, kita mintalah maaf. Eratkan lagi hubungan sebelum ia kehilangan. Sajikan kemesraan, raikan kemaafan.